Oke, ya kalau kita ini, ayam kita ini, kalau dibilang ayam asap, prosesnya tidak seperti itu. Oh gitu? Daging tapi sok, gimana tuh? Daging tapi sok, gimana tuh, Pak? Tahan bosan-bosan kalau gua kunjungin. Oh, kenapa? Paket merah kita gelar, pokoknya. Wah, gua mau makan yang asik dan enak guys. Dengan Wit gocek. Waduh, boy. Ape. Boy. Kita lagi ada di Depok, boy. Oh, Depok. Depok lagi, boy. Di Cinere ini tepatnya ya. Limo Cinere. Di Depok Jawa Barat, boy. Nah, kita lagi ada di mana nih? Ayam goreng asap Pak Entong. Wah. Gede banget nih tepatnya, boy. Ngeri dong. Tapi gua cap dapat enggak nih, boy? Enggak tahu. Tuh, ini kayaknya ada yang unik di dalamnya, boy, ya. Wah. Tuh, yang tahu dari mana ada yang unik? Tahu sih. Gua tahu kok, boy. Ini pun apa lu makan nih, boy? Iya, udah. Ya. Oke. Daripada lama-lama guys, sebelum nonton video ini jangan lupa like, comment, subscribe guys. Kita makan dengan duit. Gocap cup 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 cup. Saya punya duit gocap, Mbak. Saya lalu dikasih duit gocap nih, 50.000. Iya. Nah, ini paling enak apa, Mbak, kalau rekomen di sini? Rekomennya ayam goreng asapnya, Pak. Oh, gitu? Iya, ini kita ada yang satu pakai sama nasi, sama lalap. Sama minum? Iya, kalau ini sudah sama minum, yang pakai ayam goreng. Waduh. Harganya nggak sampai 50.000, Mbak. Wah, nggak nyampe, Boy. Ini maksudnya apa sih? Asap tuh apa sih? Biasa? Iya, jadi sebenarnya sudah ada di bumbu asap, terus digoreng. Jadi oh. Nanti makan nggak sih, mantep dong, boy. Ada apa lagi? Kayaknya ada gulai ya? Iya, ini juga ada ayam gulainya. Nah, ini untuk paket gulainya. Itu sama aja? Maksudnya bumbu gulai? Ayam gulainya disiram bumbu gulai. Oh gitu? Ya. Bisa dipisah? Bumbu gulainya bisa dipisah. Oh, ini dipisah dulu ya, boy? Oh. Ini cuma disiram aja gitu ya? Iya. Ini aja deh gulainya, tapi pisah ya? Boleh. Boleh. Minumnya teh tawar aja lah. Iya, boleh. Oke, makasih ya, Mbak. Iya, Pak. Wembri. Wih, oke. Nih, saya mau nanya nih, ini ayam apa, Pak? Ayam goreng asap Pantong. Pantong. Wah, ini baru berdiri apa nih? Apa udah lama? Ini sebenarnya dari 2017, orang tua udah buat. Oh gitu? Nah, tapi waktu itu jatuhnya ya ngisi hari-hari doang. Nah. Terus ya, nggak dilanjut. Tapi kita kesini anak-anaknya lanjutin resep inilah. Oh, jadi ini resep orang tua? Iya. Wih, nah, ini anak berbakti. Ini nih asap, apa tadi asap-asap itu maksudnya apa sih kalau di sini? Oke, ya kalau kita ini, ayam kita ini, kalau dibilang ayam asap, prosesnya tidak seperti itu. Oh gitu? Ya, kalau kita justru yang diasap, bumbu kita. Rempahnya? Rempah kita. Terus baru diungkap tuh ayam? Sama ayamnya, itu baru kita goreng. Hmm. Makanya namanya ayam goreng asap, bukan ayam. Beda ya, ayam goreng asap sama ayam asap. Oh, iya. Nah ini di depan gue nih ada gulai ini ya. Ya, kuah gulai. Ini kremesan kita, ini kremesan kita juga khasnya Pantong. Ya kombinasinya cocok lah pokoknya ayam sama ayam goreng. Dengan sambal bakar juga, yang prosesnya pun kita di arang. Ini sambalnya? Yes. Nasinya enggak? Oh, enggak, udah rezeki juga. Tapi keren. Tadi saya minum nih. Oh, gitu. Tuh, aromanya beda ya? Iya, teh kita.
kita juga kita pakaiin serai. Serai. Nih, gua pilihin setiap minumannya ada serai. Itu sudah standar teh kita emang. Semua air putih enggak kan? Oh, enggak. Yang berbuat teh aja. Teh-teh aja. Wih, gokil. Oke lah. Thank you ya. Thank you Mas Rendi. Thank you. Gua coba nih. Mantap, boy. Waduh, boy. Ape. Gua mesen ini kasih ini, boy. Gokil, boy. Oh, ya. Mantap. Kita coba dulu, boy. Nih yang gua pesan tadi paket ayam gulai. Nih. Mau nyoba dulu nih karakter gulainya nih. Wih, kental. Mantap. Gua coba. Udah gua rasain. Nih, sekarang gua mau coba nih ayamnya ya. Ayam gulai juara ini. Gua baru nyobain sambal plat, saya juara banget nih sambal. Ini yang paling penting di sini kuncinya. Ayamnya, boy. Asap. Goreng asap ya, bukan asap. Gua makan dulu baru gua ceritain. Wow. Ini ayam ya, ayamnya masih lembut, benar. Tadi kata Mas Wembri ya, ketika di asap biasanya kalau asap agak kering. Ini masih juicy, benar-benar juicy nih ayamnya. Gokil. Nah ini dagingnya juga keringnya tuh kering mana ya? Tuh, kering tapi sok. Gimana tuh? Kering tapi sok. Gimana tuh, Pak? Terus juga karakternya beda loh, ayam asap. Benar-benar beda. Nah ini namanya ayam gulai. Nah. Wah. Ini ya gulainya ya, rempah apa gitu. Kayak sesuatu yang tempat lain, gulai lain. Ini lain ya tipe gulainya. Wah. Ini rempahnya nih ya. Ini kelihatan sebenarnya. Jadi dia agak sedikit kental, tapi bukan kental dari santan ini. Jadi dari bumbunya itu loh, rempahnya ini tebel. Wih, rasanya gurih. Ada rasa jahenya sih. Wah, mantap. Nah, ini mau coba ini. Punya lo, Boy, ya. Berat juga nih pakai cobek ya. Nih, coba nih. Jadi smokinya tuh dari herbs rempah, nggak ada batu. Dari rempah-rempah ya. Makan. Nah, benar sih. Jadi ya, lo kalau kesini jangan berharap lo akan dapetin aroma smoky yang dari proses pengasapan. Ini memang karakternya beda sekali, tapi punya rasa yang unik dan sangat enak ini. Ini juga empuk loh tulangnya. Di presto kayaknya ya. Punya lo, Boy? Iya. Coba ya. Micinnya malah nggak ada kayaknya, Boy. Nggak ngerti, gue kan nggak nyicip. Jadi tuh, gimana, dia tuh gimana? Kayaknya rasanya kencengnya, gurihnya tuh. Memang dari rempahnya ini loh, Boy. Wow. Karena rasa micin tuh biasanya kalau di lidah tuh haus. Iya. Enggak loh, wah gokil. Enak banget sih, enak banget. Lo wajib kesini, guys, wajib. Wah, Boy. Permasannya juga mantap, Boy. Ini gue, Boy. Iya. Yeah. Wah, ini tadi gue pesen ini namanya tadi paket gulai ayam. Nah, itu 32.000, Boy. Oh, Boy. Guys, ya? Guys. Nah, yang tadi punya lo, Boy. Itu paket ayam enak, Boy. Itu 29.000, Boy. Wah, jadi... ya, begitulah. Lebih dari gocek, Boy. Yeah. Jadi kita... nah ini untuk lengkapnya nanti gua taruh di layar ya, guys.
Cekoy. Ini semuanya CAEKGH canggih, guys. Oke, kita bayar-bayar. Thank you. Dadah.